Al-Haqqah ayat yang ke-7. Sakharaha. Baik, kita mulai. Silakan dilihat mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama, 1 2 3. Kita ulang hamzah a'u a'u tadi jangan diduga minasy syai, sudah sering kita ulang, bunyikan a dengan i, syai syai, tamam, jangan syai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3. Hati-hati di ma, ma hanya mat tabi'i, dua harokat saja. Bismillahirrahmanir, jadi mani cukup, jangan hirrahmanirrahim, berlebih mat itu merupakan kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Sinnya huruf tipis, kho-nya huruf tebal. Sekali lagi perintahnya, tipiskan huruf tipis, tebalkan huruf tebal. Jangan dibaca sokhoroha, jadi so dan se. Senyumkan, sekho, sekho. Kemudian kho pada sifat yang kedua, antara syiddah tawasut rokhoah, maka kho masuk kepada, masuk ke rokhoah. Rokhoah artinya adalah jariyanus saut, mengalir suara. Maka enggak boleh putus di situ. Dia mesti bergetar di tenggorokannya di makhraj huruf kho itu. Sekho, sekho. Tamam? Sakharaha alaihim sab'a. Ba itu adalah huruf qalqalah. Kemudian kesalahan yang sering terjadi, sering kita ulang, sering kita sampaikan, jangan menambahkan huruf ba, jangan sab'a, sab'a, tapi cukup sab'a, sab'a, ab'a, babi, bu, babe, babe, jangan babe, sabe, nah, itu jangan, jangan ada hamzahnya ya, cukup pantulan di makhrajnya saja di syafatain. Sab'a layalin, ini tadi huruf waw, tanwin ketemu huruf waw, harus sampai ke rongga hidung, jangan hanya layalin, itu salah, layalin, sampaikan ke rongga hidungnya. Sab'a layalin wa thamani wa thama, huruf tipis semua di situ, dan sama, salah, thamaniyata ayyamin, ya tasdid, juga huruf rokhawah. Tapi jangan sampai putus suara, enggak boleh dibaca ayya, ayya, iya kana, wa iya, itu enggak boleh.
dia tekan saja sedikit tapi tetap mengalir suara. Wa thamaniyata ayyamin ayyamin husuma husuma. Ya. Waqaf jadi kalimat husuma. Sekali lagi perhatikan. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Dua orang lagi yang sampai akhir. Yang lainnya udah nyangkut di mana-mana ya. Ayo gimana mau wakufnya? Samania enggak boleh. Ayam. Tapi mesti nanti diulang dari kalimat sebelumnya ya. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Coba sama-sama 1 2 3. Sekali lagi berhubungan dengan huruf tebal, huruf tipis, berikan haknya ya. Yang sakharaha ha itu tebal itu. Ya. Sakharo tebal haknya senyum. Roha nampak dia roha wa thamaniyata itu semuanya tipis senyum kan. Okay, kita ulang dari kalimat wasamaniyata ayyam. Wasamaniyata ayyamin husuman fatara. Tanwin ketemu fa hukumnya adalah ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Izhar berapa hurufnya? 6. 1. Hamzah. Yang kedua? Ain. Yang ketiga? Yang kedua? Aha. Yang ketiga? Ain. Yang keempat? Ha. Yang kelima? Gha. Yang keenam? Kha. Itu izhar. Idgham berapa hurufnya? Idgham berapa hurufnya? 6 ya, izhar 6, idgham 6. Kemudian iqlab berapa? 1. Jika 6 tambah 6 12, tambah 1 iqlab 13. Maka sisanya di ikhfa 15. Maka ada berapa huruf hijaiyah? 28. Ada yang katakan 29? Ada. Ada yang katakan 30? Ada. Jadi berapa sebenarnya hijaiyah? Okay. Jadi bunyi ikhfa-nya berada di makhraj huruf fa. Maka husuman
fa. Man fa. Jadi ujung gigi seri atas tempelkan di bibir bagian bawahnya. Bagian dalam saja, jangan bagian luar ya. Jangan man fa, tidak. Man fa, cukup. Rasa bergetar posisi bibir bagian bawah karena menghalangi nafas dan suara yang keluar dari dalam. Man, nah, itu dia. Jadi nempel saja, jangan ditekan. Fatarol fataro, tak tipis ro tebal, tak tipis ro tebal. Dan fataro fata, nah, fataro fatarol qawma. Ini huruf waw tadi, huruf waw, perhatikan sebentar. Kalau sebelum huruf waw itu huruf tipis, tipiskan. Kalau sebelum huruf waw itu huruf tebal, tebalkan. Ya, jangan dibaca qawma, fataral qawma liqawmihi, bukan liqawmihi, fataral qawma qaw, tapi tetap memonyongkan pada huruf waw sukunnya. Fataral qawma fiha sar'a. Roknya tebal, rok sukun sebelumnya baris atas dibaca sor sor, jangan disenyumkan ya, jangan dibaca sor sor, enggak, tapi sor, sama posisi sor dengan ro, enggak ada perubahan pada bibir. Sor sor, baru senyum ainnya sor a sor a, jangan sama, jangan sor a, sama dia, jadi tebal semuanya. Baik, pelan-pelan, nanti diulang-ulang bisa insyaallah. Fataral qawma fiha sar'a. Di huruf ro enggak boleh putus ya. Jangan sar'a, enggak boleh. Ngalir aja suaranya karena sifatnya tawasul. Sar'a, sar'a. Sekali lagi perhatikan. Wa thamaniyata ay ya min husuman, rasakan ya, husuman fataral qawma fiha sar'a. Coba sama-sama, 1, 2, 3, ambil nafasnya dulu, 1, 2, 3. Jadi ro-nya tebal, lam sukunnya juga tipis lagi ya. Fatarol, fatarol. Senyum lamnya, jangan fatarol, jadi lo. Fatarol, fatarol. Senyum lamnya. Taib, kita lanjutkan saja. Kalau mau ngulang, ulang dari kalimat fatarol qawma, dia yang ngulangnya sampai akhir ayat. Ya. Oke, untuk latihan enggak masalah, kita lanjutkan saja. Ka'annahum a'jazu. Perhatikan di kalimat hamzah bertemu ain. Ini rentan sekali terjadi, mohon maaf, ain itu sangat mempengaruhi huruf sebelumnya. Jangan sampai dibaca a. Kalau a jadi ain keduanya itu. Yang satu a, yang kedua a. 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 Ya, ain mengalir sifatnya. A jazunakhlin. Nunnya tipis. Ya, perhatikan dulu nanti membaca kita sama-sama. Nunnya tipis, kho-nya tebal. Nunnya senyum, kho-nya ngambekkan. Nakh nah, itu dia ya. A'jazu nakhlin khawiyah. Wi, wi, monyong kasrah. Wi. Ya.
a'jazu nakhlin khawiyah. Kalau tidak sempurna, maka waw nanti terdengar seperti menyeret penyebutan hurufnya. Wahuwa, 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 khawi. Sempurna kan? Kemudian tak marbutoh di akhir, ngalirkan menjadi huruf ha. Khawiyah. Yah. Nah gitu. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Itu dua, tiga. Fahal taro, tak tipis ro tu kan, jangan taro. Fahal taro lahum mim, jadi di situ jangan ada ditekan-tekan. Lahum mim, jangan, tak perlu. Fahal taro lahum mim batiyah, ba tipis, qaf tebal, jangan dibaca batiyah, bati. Kemudian kasrah, qaf ketika baris kasrah rentan sekali terjadi berubah menjadi huruf kaf. Jangan bakiyah, ki, ki, jangan, ti, ti, di makhrajnya, di dalam pangkal lidah ditempelkan ke tenggorokan bahagian dalam. Fahal tara lahum mim batiyah. Itu dua, tiga. Boleh kita tambah satu ayat lagi. Wajah, wau lagi jumpa, monyong senyum. Wa wajah fir'aunu, fir ro kasrah sebelumnya, ro sukun sebelumnya kasrah, maka ro-nya dibaca tipis. Fir, fir, jangan fir. Fir itu tebal. Fir'aunu, ain huruf tebal atau tipis? Tipis. Tipis, jangan au. Aulu, jangan au. Au. Waja'a fir'aunu wa man qablahu. Nun sukun ketemu qaf, qaf huruf tebal tipis, tebal, maka qafnya, maka dengungnya dibaca tebal. Wa man qa, wa man qa, jangan dibaca wa man qa. Wah, itu salah. Kita sudah bersiap-siap penyebutan huruf qaf. Wa man qablahu wal muqta. Hamzah sukun enggak boleh ngalir, jangan mu, mu, apalagi lari ke huruf ain. Mu'tafika, aduh fatal sekali kesalahannya. Wal mu'tafikatu bil khati'ah. Di situ hamzah bukan ain, bukan khati'ah, bukan khati'ah. Hamzah. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Satu, dua, tiga. Hamzah
itu memiliki sifat syiddah. Jadi jangan lemah, jangan wal muktafikan, tapi tekan dia wal muktafikat. Ya, tekan. Coba wa man qablahu, sama-sama 1 2 3. Wa man qablahu okey, tamam. Baik. Ada waktu sebentar, silakan dibaca. Ada waktu 3 menit dari ayat ke-7, 8 dan 9. Setelah itu kita akan setoran bacaan masing-masing perorangan.